Halo guys, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menyusuri Pantai Seminyak. Tepatnya kita akan menuju ke arah La Plancha ya, di Pantai Seminyak. Oke, kita lihat situasinya di sini ya. Ini suasana Pantai Seminyak saat ini ya. Bisa lihat banyak sekali turis-turis mancanegara ya yang berkumpul, dan tampaknya La Plancha ini sudah terisi full seperti biasanya nih guys, sebelum saat masa pandemi tiba. Ya, kita lihat nih suasananya di sore hari, lebih tepatnya ini sekitar pukul 5.30 sore ya, atau setengah 6 sore. Kita bisa lihat suasananya memang agak berawan ini guys. Ada sebagian awan yang tebal, tapi masih bisa menikmati suasana pantai yang indah ini, Pantai Seminyak yang indah ya. Oke, ini kita sudah tiba di La Plancha. Inilah suasana La Plancha yang sangat hits itu untuk para turis, wisatawan lokal ataupun mancanegara. Serunya kita bersantai ria di sini apabila kita memilih tempat duduk di bibir pantai. Seperti kita bisa lihat ya, ini air bisa tiba-tiba ada ombak besar yang menghampiri kita secara tidak langsung. Tapi kalian gak usah khawatir karena posisinya ini masih tetap aman. Akan tetapi ya paling kita akan merasakan sedikit basah ya, karena cipratan air tersebut. Oke, apabila kalian ingin mengunjungi La Plancha, itu baiknya kalian tiba sekitar pukul 4.30 sore at least ya. Karena kalian kalau datangnya terlambat sekitar pukul 5 sore, itu biasanya bangku backbinnya ini sudah terisi penuh guys, meja-mejanya. Jadi usahakan datang lebih awal sebelum sore tiba ya, atau sebelum mendekati matahari sunset. Oke, kita bisa lihat ya, tapi mereka terus menyiapkan meja-mejanya apabila ada tamu yang datang di sore hari. Akan tetapi kita tidak dapat berada di tempat spot yang paling oke gitu guys ya. Kita bisa lihat seperti ini kondisi dan keadaannya Pantai Seminyak saat ini. Kita lihat juga ada pedagang-pedagang yang sudah banyak sekali menjajakan barang dagangannya di sekitar area ini. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mengunjungi Bali ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.